Kekalahan Respax atas AI Papers dalam matchday kelima putaran ke-6 V-League musim ini menyisakan banyak cerita menarik di dalamnya. Mulai dari sang pelatih Ko Hye-jin yang menurunkan semua pemain cadangan termasuk Park Min-hee dan juga Han Song-yi, hingga munculnya pemain berbakat sekaligus penyumbang poin terbanyak pada match tersebut, Lee Son-woo. Pemain yang saat ini masih berusia 21 tahun itu menjadi salah satu yang menonjol di lapangan karena aksi-aksinya yang sangat mengesankan. Dan untuk itu, inilah aksi Lee Son-woo, pemain masa depan Red Sparks. Setelah memastikan lolos ke babak playoff usai tampil luar biasa dalam putaran kelima dan awal putaran keenam musim ini, sang pelatih Ko Hye-jin lebih memilih mengistirahatkan para pemain seniornya dalam pertandingan ke-35 musim ini saat bertemu dengan tim papan bawah AI Papers. Benar saja, dalam laga itu Ko Hye-jin tidak memainkan pemain seperti Mega, Kia, Yum Hye-son, Doheran, Park En-jin, hingga Jung Ho-young. Mereka kemudian memutuskan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di tribun stadion. Sebuah momen yang terbilang langka di musim ini, karena tak seperti biasanya, pemain inti malah menonton timnya bermain. Sementara itu, Ko Hye-jin pada akhirnya mengandalkan para pemain pelapisnya. Di antaranya adalah Park Hye-min, Kim Chae-na, hingga Han Song-yi. Ketiganya dibantu oleh para pemain muda seperti Kim Se-in hingga Lee Son-woo. Sebuah skuad yang terbilang menarik, karena ini untuk pertama kalinya Red Sparks menurunkan skuad cadangannya, sedangkan sang lawan memainkan semua pemain inti, termasuk Park Chung-ah dan Yasmin Gani. Di pertandingan itu sendiri, awalnya para pemain muda Red Sparks ini mengalami sedikit nervous. Mereka nampak sedikit gugup, di mana hasilnya mereka kalah dengan mudah lewat skor 17-25 di set pertama. Namun mulai memberikan perlawanan di set kedua, meskipun saat itu tim Red Sparks tetap saja kalah dengan skor 21-25. Tapi menariknya, permainan tim Red Sparks meningkat sangat baik di set ketiga. Lee Son-woo berhasil memimpin serangan-serangan tim dengan sangat baik dan membantu Red Sparks berbalik mengalahkan AI Papers dengan skor 25-14. Yang sayangnya tak berhasil, tim ini lanjutkan di set keempat, di mana Red Sparks kalah dengan skor 19-25, yang sekaligus menutup pertandingan dengan skor 1-3 untuk kemenangan AI Papers di laga tersebut. Sementara itu, pada pertandingan itu sendiri, Yasmin sukses jadi bintang kemenangan tim AI Papers atas Red Sparks dengan mencetak 30 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 42,19%. Sedangkan OCT-ter mereka, Park Chung-ah, berhasil mencetak 18 poin, dan pemain asing Asia mereka asal Filipina, yaitu Philips, mencetak 11 poin. Sedangkan di skuad Red Sparks, dua OCT hitter muda, Lee Son-woo dan juga Kim Se-in, menjadi dua pemain dengan jumlah poin terbanyak dari tim Red Sparks. Lee Son-woo berhasil mengumpulkan 27 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 44%. Sedangkan Kim Se-in berhasil membuat 13 poin dengan tingkat keberhasilan mencapai 29,4%. Lee Son-woo paling bersinar. Meski baru pertama kali dimainkan secara penuh oleh sang pelatih, namun pemain 21 tahun itu seakan membuktikan jika dirinya mampu menunjukkan permainan terbaiknya di lapangan. Meskipun tim yang mereka hadapi adalah skuad utama AI Papers yang berisikan pemain seperti Park Chung-ah dan juga Yasmin Gani. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Lee Son-woo tampil tanpa beban dan mampu menjadi pemain paling bersinar di Red Sparks setelah mencetak 27 poin. Permalukan Yasmin Bedadgani. Tak sampai di situ saja,
Menghadapi salah satu pemain terbaik AI Peppers, Yasmin Gane, Bisonwu tak gentar sama sekali. Bahkan beberapa kali aksinya mencuri perhatian, salah satunya saat dirinya memenangkan duel-duel di lapangan. Terutama saat berhadapan satu lawan satu, seperti pada momen berikut ini. Sekali lagi apa yang ditunjukkan oleh Bisonwu jelas luar biasa. Usianya memang masih sangat muda, yakni 21 tahun. Dia masih bisa berkembang lebih baik lagi, sekaligus membuat Respax kini lebih tenang jika nantinya bakal ditinggal oleh Megawati. Karena mereka kini telah memiliki salah satu mesin pendulang poin bagi Dejon Respax. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.